Pertandingan Hillstate versus Red Sparks, Sabtu 2 Maret 2024, yang melibatkan Megawati Hangestri Pertiwi menjadi laga menarik perhatian Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung. Laga yang akan digelar di Gimnasium Suwon tersebut bakal memengaruhi klasemen Liga Voli Korea Selatan. Yeon Kyung berharap Red Sparks bisa mengalahkan Hillstate agar Pink Speeders bisa memangkas jarak atau bahkan menyalip sang pemimpin klasemen sementara. Bagi Red Sparks, pertandingan melawan Hillstate juga tergolong penting lantaran kemenangan bakal membuat anak asuh Ko Hae Jin masuk playoff perebutan gelar juara. Yeon Kyung membeberkan bakal menonton duel penuh. Itu waktunya istirahat, tetapi saya rasa akan pergi ke stadion untuk menyaksikan laga krusial Red Sparks, kata Yeon Kyung. Menyambut kata-kata Yeon Kyung, pemain baru Pink Speeders Willow Johnson pun menimpali dengan antusias, "Ayo lihat bareng-bareng," ucap pemain asal Amerika Serikat yang didatangkan menggantikan Jelena Mladenovic itu. Pertandingan Hillstate versus Red Sparks diprediksi bakal sengit karena secara head-to-head kedua tim saling mengalahkan. Hillstate menang 2 kali pada putaran kedua, ketiga, dan keempat, sementara Red Sparks berjaya pada putaran pertama dan kelima. Kehadiran bintang-bintang voli di masing-masing tim juga menambah gengsi laga.